So what's up guys, welcome back lagi sama gue. Okay guys, dan untuk kali ini gue bakal nge-review lagi Liquid. Karena mungkin terakhir kemarin gue gak dapet nge-review Liquid dan emang sepertinya udah lama banget. Dan sekarang gue putuskan untuk nge-review Liquid lagi. Tapi gue sendiri aja, teman-teman gue kan lagi jauh sama gue, jadi ya udah sendiri aja. Okay, kali ini gue bakal nge-review Liquid dari Australia, tepatnya di Melbourne. Dan ini namanya King's Cloud. Okay, King's Cloud ini untuk flavornya itu Milkshake Strawberry. Dan namanya di sini bisa kalian lihat Heavenly Strawberry. Wow, Heavenly, surga, strawberry, surga, apa coba. Ini termasuk dalam golongan creamy. Dan ini juga nikotinnya 3 mg. Gue dapat belinya sih di salah satu store di Melbourne juga gue dapatnya. Dan kalian juga bisa langsung cek aja Instagramnya dari King's Cloud ini. So, dan untuk kali ini gue pakai Smoan Sharon. Udah gak lama sih sebenarnya, tapi gue tetap demen. Habis itu untuk atasnya ini gue pakai RDA-nya yang punya gue yang lama sih. Ini Limitless Cobra. Dan kawatnya sih biasa-biasa aja sih, kantal 24. Sekarang daripada lama-lama, kalian juga penasaran kan? Gue juga udah lama gak bikin review. Mari kita coba aja Liquid dari King's Cloud Heavenly Strawberry. Let's check it out. Okay guys, jadi gue udah ngedrip ke RDA gue dan sekarang kita bakal coba dulu. Ya gimana sih rasanya? Gue juga penasaran. Sepertinya luar biasa. Okay, gue coba bauin dulu ya. Itu baunya tuh benar-benar ada susu. Kayak pernah kan kalian itu nyoba milkshake gitu? Asik banget sumpah. Milkshake-nya tuh benar-benar kerasa banget dari bau. Juga dari kemasannya imut banget ya. Kalau strawberry karena warna merah strawberry, jadi tutupnya strawberry juga. Okay, kita coba dulu ya. Sumpah enak banget, sumpah. Di sekali. OMG. Kalau gue bisa deskripsiin ya, gue tuh ngerasa kayak minum milkshake strawberry secara langsung gitu loh. Jadi pas inhale-nya, gue kerasa emang milkshake banget. Tapi milkshake-nya itu emang bener-bener penuh gitu loh. Kayak kerasa seger, tapi manis-manisnya tuh gak manis banget. Jadi emang bener-bener sesuai kayak pelepas dahaga gitu loh. Dan abis itu gue exhale-nya emang ngerasa strawberry-nya tuh bener-bener ada sedikit kecut-kecut. Yah, kayak karakter strawberry dah intinya ya. Yang gak kecut-kecut sedikit gitu loh. Taste-nya tuh bener-bener kerasa banget sumpah. Itu enak banget sumpah. Enak tuh. Jadi emang menurut gua sendiri emang ini gimana ya? Biasa kan emang ada tuh liquid yang benar-benar yang ya baru coba 3 kali 4 kali mungkin udah agak enek ya. Beberapa gua juga enggak nyebutin apapun itu, tapi gua pernah. Dan habis itu mungkin bakal bukan mual sih, kayak penuh gitu loh. Kayak bosen karena ngerasa penuh mau nyoba liquidnya itu, jadi usah deh, kayak udah enak gitu loh. Tidak biasanya segitu, tapi ini enggak. Bener-bener, kayak gimana ya? Emang enak aja kayak milkshake yang bener-bener. Kalau kalian tahu nih, kalau kalian pernah nyoba, itu kayak thick shake-nya McDonald yang strawberry, kalau kalian pernah nyoba, itu enak banget. Hampir mirip sama ini, sumpah. Enak banget, sumpah. Sumpah enak banget. Okay guys, jadi gue bakal ngasih penilaian dulu. Tapi sorry untuk kali ini, emang gue susah dapet nikotin yang high karena gue juga di negara orang. Okay guys, jadi itu aja mungkin untuk video review gue sama King's Cloud Heavenly Strawberry. Semoga kalian suka. Dan kalian bisa langsung cek aja di official Instagramnya King's Cloud. Ntar gue kasih langsung di deskripsi. Jadi kalian bisa langsung tahu rasa-rasa apa aja yang lagi ready in stock atau enggak lagi bakal coming up gitu, coming soon. Recommend banget buat kalian yang suka nge-vape all day, yang suka creamy khususnya. Itu enak banget sumpah, ini enak banget sumpah. Jadi jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe. Dan kalau misalnya kalian emang ada request something, bisa langsung aja komen di bawah. Okay guys, karena kita berhasil hari ini, mari kita hafal dulu sama dia. Okay guys, mungkin itu aja untuk video gue hari ini. Thanks for watching. Dan jangan lupa ditunggu untuk video review gue selanjutnya. Have a good day, bye-bye.